Dewan Pimpinan Cabang Partai Solidaritas Indonesia atau DPC PSI Kecamatan Medan Belawan bersama pengurus dan anggota bagikan 1 unit kursi roda dan 10 paket sembako di Jalan Baru Lingkungan 14 Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Kegiatan bakti sosial ini merupakan salah satu program kerja DPC PSI Kecamatan Medan Belawan dan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terutama masyarakat Kecamatan Medan Belawan. Ketua DPC PSI Belawan Tugu Urbanus Silayan berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat untuk masyarakat yang menerimanya. Kedepannya DPC PSI Kecamatan Medan Belawan akan datang ke setiap kelurahan di Kecamatan Medan Belawan. Zalina Zendrato, warga lingkungan 14 Kelurahan Bagan Deli mengucapkan terima kasih dan berharap Partai Solidaritas Indonesia atau DPC PSI Belawan kedepannya eksis dalam membantu masyarakat di Kecamatan Medan Belawan. Kursi roda. Dari PSI. Persatuan Solidaritas Indonesia. Ya, hari ini kita dari jajaran Dewan Pimpinan Cabang Partai Solidaritas Indonesia Kecamatan Medan Belawan beserta dengan seluruh jajaran dari ranting-ranting. Pada tanggal 20 Maret ini kita mengadakan bakti sosial dalam rangka kepedulian kita kepada masyarakat. Kita melihat ada masyarakat yang sakit dan membutuhkan kursi roda, jadi itu kita berikan, semoga itu dapat membantu. Dan juga kita melihat ada masyarakat yang sangat membutuhkan uluran tangan kita, jadi kita tadi memberikan 10 sembako kepada warga-warga di sekitar bagan ini. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus melaporkan.